La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula mengucap terima kasih kepada Nayub Ungkan Barihan Kelubi kita ni, dan kepada Rong Nayub, juga kepada Semacik Oboto, Belak Oboto, Cang Oboto. Peniknya semualah kaki tangi hok duk kerja di Oboto. Dan terima kasih kepada semua ibu bapa dalam kawasan Mukim Kelubi ni, yang mana pagi ni kita boleh jumpa sekali pula dengan pak kita. Ambo ni pun sepo pengurusi doa ya tak ni lah. Kalau turut masa tu penuh lah. Sungguh-sungguh pun kena pergi becung di jalan ni. Tapi ambo ingat orang Kelubi ni ambo tak boleh tinggal. Kalau tak capai orang Kelubi jeput ni ambo tak boleh sanggup lah. Tapi ingat Kelubi ni tempat kita asal lah kita. Lama orang sindak perang ambo. Masa 30 tahun lepas tu. Tekan tu kita duk mengaji lagi. Mai duk mengajar di Banggu tu. Cak kepo kita ni. Lepas tu, Pahang Cemerang. Mereka ni? Lama. Lala 45 tahun. Lebih 45 tahun lebih. 10 tahun lebih duk mengajar pun. Tapi masa 30 tahun dah lah. Sampai tu hari ni, ingat kata mari nak hubung klik semula pula. Mari boleh temu sain banyak. Sain temu dengan sain klik. Alhamdulillah lah. Jadi sebab amu rasa terima kasih tu gini, kerana Fok Nayuk, Fok Rong Nayuk ni tak sorak dah di Ungkan Barihan. Sorak kata kita jadi Nayuk Oboto, jadi Rong Nayuk, jadi Oboto terik ni, kita nak ambil ugamu tok depan. Orang panggil nin yang sasana. Nak ambil ugamu tok depan. Nak menyandang ugamu. Kerana orang tempat kita di Mukim Kelubi ni 90% orang Islam saja. Sampai itulah lah mana pun nak ambil ugamu. Pasal orang ni dengan ugamu dia jam. Rela-rela kediri lah kalau dengan ugamu. Sampai itu hari ni Amano Wayak kata pekerja di Oboto ni ugamu ke tak? Semua hari ni panggil orang tua, wak jalan, panggil anak yatim, khusus kiraati, maulidun nabi, asura, macam-macam tu.
ugamu kedok. Tubik kedok pada ugamu. Wak jalan kata. Wak peli, wak apa ikut? Nak oyak gitu. Hari ni mari nak oyak. Kalau dok lek ugamu sungguh, tak ada masalah. Pak tahu, ne tahu, dok lek ugamu. Tekedek kalau siapa umur mati, mati dengan ugamu. Pasal tak mikir ugamu macam. Nuak geno, nuak geno, nuak geno. Tu amu mai hari nak oyak tu. Kesahsahan lama-lama. Pak tak jumpa ni. Masa tu amu duk ngaji lagi. Duk ponok pecah. Sekali ngapa apa pecah. Kok ni lah sebab kita ngajar. Malah komis itu ingat. Sini malah gapa tahu tak ingat boleh pun. Malah rabu dah. Ha. Kau tu tenebeh. Kau tenebeh dah. Malah rabu. Malah apa? Ah senak kok tu. Kok macam merah. Pas beradu lah hari ni. Orang lain naga letak jadi praktan majlis. Praktan kena kamakan Islam. Dalam naga amat sorang lah praktan. Tani sorang, jala sorang. Tak ada orang. Gua tu tak banyak. Sorang secawak je. Tapi itu kena beradu mengajar malam-malam tu beradu. Tapi sini ni tak boleh nak tolong. Tapi tanggup mari. Jadi hak sungguh pun hari ni nayuk obotor panggil orang kapung mari nak bagi duit. Duit orang tua dah. Enggak teman juga mikir kata kalau panggil uang duit saja. Duit pun tak ada kita ni, dari cucu. Tunggu. Cucu pula pun kalau ayah kata, "Hei, kata tok ustaz mana?" Obotor. Berderu bakal nak berubuk. Ya boleh duit. Kalau ajak main masakai, tak ada pihak ada tu lah. Tak mahu hari. Bahkan tu kira, weekend selimut. Bui duit. Bui apa pun jadi, tak nak boleh guna kita. Tak ada yang mahu habis. Lalu tu, pok naik, pok rong, pok ni, pok belak, pok apa fikir. Pok semacik ni, kena panggil orang ngajar kata. Kalau ni tak ada pihak boleh habis ni. Boleh-boleh kita lah. Dalam tu molek benar. Tapi masalah ngaji ugamo ni kalau tak sabik dengan gini pun kena buat. Kena buat, tak sabik nak bagi pun kena buat. Pasal ugamo ni kena ngaji benar dah. Tak boleh duduk dah. Tak boleh duduk dah. Sebab kan tak boleh duduk tu kena. Hey, langit ni, langit atas palo ni, nak utuh dah. Nak utah dah. Siapa beriya dah. Kita baca dalam hati tengok. Oh, langit siapa umur dah weh. Langit tak apa dah eh. Nak utah dah. Siapa beriya utah. Bukan ni. Ya ada umur. Ya, ya bukan benda kekah. Benda berasa. Benda punuh. Habis umur ni. Tapi kita tak buk ni. Tak buk. We jadi ugamu seumur. We jadi duk dengan ada faedah seumur. We jadi duk dengan boleh ambil bekal kelik ke akhirat. Kami nak utuh dah. Kita pasal ngemuk kok dengan langit nak utuh ni. Padahal, supoh jangan kemak tu waktu lo je. Kemak dengan langit nak utuh waktu lo je. Tapi kemak dengan lama dah. Tak ada pasal geno. Aku dengar jok budak jok kemak. Tak ada kemak. Bos sebut langit nak utuh. Pasal beda sikit. Sampai itulah dalam Quran ada royak cerita hak kiamat nama ni ada 32 nama dalam Quran ada 32 nama dalam Quran nama kiamat saja yaumul qiyamah yaumul qari'ah yaumul ghasiyah yaumus sakhah yaumut tamah yaumul ghafiyah yaumut tarabun yaumu siapa 30. Benda satunya, tapi nama banyak. Nama banyak, semua kita ni. Kau itu panggil papa, kau itu panggil abang, kau ni panggil ayah, kau ni panggil cik, kau ni panggil adik. Ya, banyak orang tu lah ya. Geno boleh tu hetok nama banyak. Bapa-bapa.
Pasal tu he tahu kata hamba dia ni perangai tak supa. Ni 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 ni, tak supa ni. Tak supa belako fak kita ni. Rupa tak supa, hati tak supa, supa tak supa. Sampai tu je tak nama banyak. Sedak tak supa ni. Sedak tak supa. Tak supa. Takut tak supa. Ada setengah-setengah orang takut ketebakar. Ada tak weh? Takut ketebakar lah. Geli geman je weh. Setengah-setengah orang. Setengah-setengah tak takut. Allah, kalau tak takut juga isak lagi. Golong lagi selik capainya. Tolong. Tak takut tu. Selik capainya. Dia tebu, dia cok isak. Letak tengah orang dia bak gagal bakar. Tu dia dah tak takut. Dia tak serupa. Sampai tu Tuhan dia buat lama banyak. Kiamat, Qari'ah, Ghasiyah, Sakhah. Sampai 30. Pasal orang tak serupa. Bawa ni orang kot cendek. Gih ke rumah. Gendong mutu laki bini. Gih petek. Gih kata nak pergi mana Pak Ngoh ni? Pak kita panggil Pak Ngoh. Malah kita nak panggil Pak Ngoh. Nak pergi mana Pak Ngoh? Main-main mau wabo. Kata wabo. Dah teka wabo duk mengajar tu tak kamu nak tanya orang ramah. Ni mana nak kacak sama sore dengan wabo. Kata boleh. Boleh. Apa eh? Dah. Amma nak tanya wabo hari kiamat hari semanu. Saya dah tak boleh main tu pun. Deh dia deh. Kata Boleh main duduk. Kata hari kiamat ni kalau nak turut dengan nama tu lah. Hari berdiri. Dek cokoh berdiri depan mahkamah Tuhan. Berdiri buat apa? Berdiri nak dengar lah Tuhan nak hukum kita orang jadi apa. Nak pergi ke mana nak hukum. Dengan amal-amal dia buat lah hari-hari tu. Padu dengan amal dia tu nak. Kita nak dengar lah ni. Lagak tapi tak boleh dengar lagi. Nak pergi ke mana, kena tak kena. Situ siapa pun yang dengar. Timur balas dia. Oh. Lama mana babo diri apa? Kata tak tentu. Ada setahun, ada lima tahun, macam-macam. Ada sebulan, ada sehari, ada belakang. Allah, bawa kita sebut kata berdiri, peluh juga. Ya, peluh. Ah, kata geno dah tu, ni pitih. Geno bangun, peluh kata. Allah, babo, ya tu. Ammo ni babo, kalau kena berdiri sampai sebulan, apa ada lah babo. Kata geno, ammo sakit lutut. Ya sakit lutut. Sakit lutut. Allah, puak sakit lutut takut sungguh. Ya tak mahu yang lain nyetau. Mengakak tu kena kopi. Sakit lutut. Allah, kalau kena sampai sebulan pada lah apa-apa. Takut sungguh. Orang sakit lutut lu. Ada orang sakit lutut soal kita ni. Ngak ngu tu berjalan. Pasti boleh diri tak sampai sebulan. Allah. Sehari kita alih. Lalu takut benar. Payah. Sudah tu ya bapa. Bapa. Pahamu buat gini. Hai, nak berdiri tak lama. Buat gini. Hai. Kata gini. Pisah berdiri lo ni banyak-banyak. Pisah. Ha? Malai-malai lepas ada mayat isa. Kau satu, kau dua. Mayat tahajud. Pisah. Tengah-tengah hari pagi-pagi. Mayat subuh lepas. Mayat duha. Ui banyak-banyak sikit. Nui hengga sikit diri dia ni. Kalau tak berdiri sini sikit banyak, dia ni banyak mana. Kena bangun lah kata, tidur oleh wala tu. Oyak dia lah, duk nasihat dia. Dah sama sore ni. Kena ingat tu, rumah pokcik eh. Tak rumah pokcik tu eh. Bukan tempat tidur tu kata. Bukan tempat tidur. Tak rumah kita bukan tempat tidur. Tak rumah kita, dapur kita, dalai kita. Tak gerai kita, bohmoh kita. Bukan tempat tidur. Bukan tempat tidur yang sungguh. Tidur sebentar boleh. Sejek, dua jek, bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ha, ikutlah.
Ya Allah, mu'apulah dosaku Tuhan. Tidur. Tidur sejak dua jam bangun. Tu dapur kita, dalai kita. Bukan tidur jok pas subuh. Pas hisap, bangun tak bangun subuh. Bukan ya, tak kena dah. Bukan ya. PC tu tempat tidur sungguh. Ni tak remuh, dalai remuh di mana saja. Bukan tempat tidur. Pahal tempat tidur sungguh mana? Hak tempat tidur sungguh, leh kubur. Tu dia. Nak tidur sangat. Mati seorang, pruk, tak boleh tidur. Tak boleh cacat saja, bu. Jadi tidur lama dah. Tidur. Tidur ni bangun tak bangun kemak esok. Nak tidur sangat, tidur. Tu tempat tidur sungguh. Ya kena berhenti, tukar hak ni, sudah orang ni. Kita manusia ni, hei apa, kena berjerit di akhirat ni. Hei bertukar, hei pakai apa. Hei bertukar. Tempat tidur, dia buat goning. Tempat buat goning, dia buat tempat tidur dia. Bertukar ni, enggak. Habis. Tukar lipat tak apa di sejik tu. Tukar subuh. Zuhur kare buat pergi, buat temu. Tak lama tukar hak tu. Eh? Tukar amalan ni, sudah. Pak ingat-ingat pak kita weh ramai-ramai ni. Kita masuk dalam tanah. Tak sempat jawab pasir. Jawab pasir masuk paling moje cokoh nak cik belalai lah. Dia tak ada naik cik belalai. Dia tak ada naik. Kau ni tak dah. Masuk. Masuk pergi tu dia berjerit lah. Tak kena. Silap. Tahu mana kata silap. Dia kata diri. Dia kata kena. Kunna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Dia kata, dia dah berjerit ni. Yastariquna fi rabbana absarna wa sami'na farajna na'mal salat. Lepas tu dia kata akhir-akhir kunna na'mal. Aku nak kalau tu hewi aku hidup semula aku nak tukar. Ha tu alamat dia silap. Aku nak tukar dah. Tak kena hidup hari tak kena. Wakda dua tak kena. Tak kena. Tempat tidur kita buat goning, tempat goning kita tidur. Silap. Pahna buat geno lagi, kena tak kena pun. Jerit situlah. Jerit sungguh. Berjerit tahu mana sungguh. Falau sami'ahu la sa'iqa. Nabi kata, kalau mu dengar suara dia mau tuduk jerit. Hak sesah, hak bertukar saat ni. Kalau mu dengar, la sa'iqa, mu mati. Geno cabut takah hati, pijuk. Jerit tahu mana tak tahu, kejuk gau. Poh, cabut takah hati. Jatuh takah hati kalau dengar. Dengar semua dia buat tuhaf jerit tu. Pasal apa? Tukar. Tukar. Orang tukar ni sudah lah. Orang dia Mekah. Dia buat dia tak laku. Aduh. Dia nak pergi tanya, dia tanya orang tak kena, tanya orang tak kerti. Apa nama tu? Hewan laku Mekah. Lepas dia tu wayak pergi. Apa dia tu tak laku. Allah. Kau duk ngebah palopo. Ah, rugi tambah kapal lagi. Rugi barang duk sini lagi. Rugi barang lagi. Oh, rugi banyak. Lepas dia pergi barang tak kena. Dia tanya orang tak kerti. Bagi tanya orang kerti. Bagi apa tu Mekah? Pertanya kau. Oh, tu. Tak kata. Sama lado. Ah tu ke, tak ada siapa. Oh, dikau pelicin. Ni pergi watama Mekah ni lah. Watama tak jodoh dek nung. Tak kena. Ni pun ni pergi kecek buah kedai kopi laku ke dek kena. Tak tu. Ni pergi kecek buah kedai kopi duk terkecek atas selah ni pergi waktu. Tak laku. Dia pergi kena pergi mengatik baca Quran laku. Bagi mengatik, bagi baca Quran, bagi supaya tahajud, bagi supaya duha, bagi mengaji, bagilah banyak mana pun, mereka tak heran, bajak perak. Inna Allah hastara minal mu'minin. Itu yang beli perak kita, dengan amalan saat ini. Ingat yang boleh takut tukar, eh? Jangan tidur, eh? Tidur juga. Tapi jangan sangat. Orang tua dah ni, orang tua dah ni. Baik. Hari ni, kerongkan yang kita buat ni,
kerongka panggil orang tua. Mari nak uwi duit. Dah, gitu kan? Nak uwi batu uwi duit. Amo cedek duit juga sikit ni, nak uwi kat orang tua. Tapi syarat kena umur 120. Ada, kalau ada, ya kemana uwi. 1200 nak uwi kalau ada. 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 Lepas nak cedek kau ni, 100 cedek 1200 kau. Nak uwi kat orang hak orang tua, hak umur 120. Ada. Ada ni. Oh, tak kena uwi. Tak kena uwi kalau ada nak uwi. Kau dua orang pun. Dua orang boleh kena dua orang. Apa? Lepas tu, balik obotoh lah kacik muda obotoh bangkai habis ni. Balik obotoh panggil orang tua mari sini hari ni. Ugama ke tak? Ugama ke tak tu? Ugama. Nak kat situ lah kita. Nabi wei kapo dok situ ya. Naik hak aku pilih. Terik ni wak ugamo pi. Ugamo ke dak? Ugamo. Di mana kata ugamo? Di mana kata ugamo? Semaye hak 50 asal. Asal hak perdulang ni. Lo ni lekat 5. Hei apa? Hei apa tu? Hei apa? Hei orang tua. Kena royak atas agama tu. Hei orang tua. Kalau tak hei orang tua, tak turun 5. Tak turun 5. 4-50 tu lah. Ni bilangnya turun, pahala tak turun. Kerana orang tua. Faham tak? Kerana orang tua. Orang tua pasal mana? Bila Nabi nak diterima semaya sudah dah turun mari. Turun mari jumpa dengan Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Muhammad, Tuhan perdu apa kamu semaya?" "Ni mana 50." "Apa? Tak ada apa dah, molek dah, molek dah. Kena dah, kena dah. Padah dah. Padah dah 50." Yang kata padai, padai, padai. Tak nak pun dah, molek dah. Cukup, cukup molek. Padai ke mana? Aku tengok dah balas saya orang semaya. Sergo. Molek. Tak ada yang 50. Jadi padai situ. Pak Musa kata, "Oi, tak boleh Muhammad. Kalau kita wis semaya 50 kau, padai lah umat kita, padai lah umatmu Muhammad. Tak agak juga. Muhammad tak mikir. Malu dah betul, eh. Tapi ingat kau orang tua Musa. Musa dengan aku ni, tua Musa. Lebih aku, Muhammad. Tapi tua Musa. Bahalalah aku nak pakar orang tua. Nak rakyat kata pakar orang tua ni, benda dalam Islam. Melia kok orang tua, dalam Islam. Nak rakyat kata semaya hak 50, tua mari 5, kih orang tua. Orang tua minta. Buat. Nabi Musa tua, minta, buat. Wui, turun 5. Kalau tak ada orang tua, tak turun, tinggal 10. Tinggal 50 situ. Nabi tak apa, ya tengok dah serga dia. Nabi tak apa. Sepenuhnya. Anak kita, cucu kita nak bining. Nak bining tau. Eh, pakai mau pergi cari lah, wewe. Aku malah nak cari lah. Kau mau berkelih hak tu, hak tu. Hak aku. Ya aku cari sebulan. Kelih main tau, temu dah. Apa? Mau tanya siap dah. Siap, cukup. Nga belanja, nga apa, siap. Nga tuai apa tengok, siap dah. Belanja yang mana? Mau tanya, 500. Oh, tu yang kata. 500,000. Oh, mahal weh, mahal. Tuh. Pakai kerak lah, pakai tak adik, adik. Oh, ada jalan. Mahal, mahal. Oh, tak apa. Kita kata, dia tak berani hidup. Dia, dia apa? Duh, seminggu kena klik, kena klik. Kena klik. Itu dia tengok. Itu dia tengok. Weh, weh. Hak ni, kamu kata 500,000 gitu. Hak ni dah. Eh, kalau kalau kau ni, 7 pun tak apa. Dia tengok dah ni. Dan tu, ni Muhammad yang tengok dah serga molek tahu mana. 50 pun tak apa.
Kita kok tak ada tengok limo bu, puasa bu, puasa berat. Kita tak ada tengok. Dia puasa tak mudah dah. Eh, tapi mujur dia tengok dulu. Jadilah tu. Ni nak ayak tengok tak tengok ni benar-benar orang tengok. Ada apa? Tak ada betul tinggal limo. So nak ayak hari ni. Bui orang sini dengar kata orang pagi-pagi orang tua hormat ke orang tua, jaga orang tua, peduli ke orang tua. Masuk dalam agama. Bagai kalau boleh depan ni najuk panggil ke tu boleh panggil bohmo, pesak darah pula. Nak so panggil bohmo pesak darah tak orang tua ni. Wei gagah. Wei gagah. Wei gagah nak wis buat amal ibadat jangan telah pergi keleng. Ada gagah kau pergi keleng rata. Tu tengok kau ni dia pacak kepo ni. Wei benar-benar. Pola mau tahu benar-benar. Tua-tua dah pun ngak-ngak tu aku bukit dia kata mana tanda pergi keleng. Dah. Tu bodoh. Bukan hal lagi saling tak dah naik tahu dah. Seluruh duk jaga buat amal ibadat. Dia nak panggil. Nak panggil orang tua puak-puak kita ni lain pada wi duit, lain pada ceramah, wi ilmu, nak suruh wi sehat pula. Karena orang dia sehat tak kira tua muda, duit tak parah. Dia sehat, tak apa duit. Tak apa? Mau sakit tak kena pergi. Sehat, makan pula, ikut. Kalau laki bini tanya apa? Lepas ke Singapura tengah hari ni. Tahu ikut ha. Beli ikan tawar seekor ni. Seekor je. Budur dah. Berah buat padi dah. Beli ikan tawar merah seekor ni. Oleh. Ucuk meniding. Cari diri dah ke rumah. Cuk paku. Ha. Terus mencewan. Ini belanap dah buat kita. Putih pisah. Tak ada ingat tu. Habis 5 kok sekali makan nasi. Orang sehat. Lalu sedap. Dia tak sehat kok. Haa. Teruk benar. Makan nasi kat ikan tawar dia. Tak ambuk. Pas nak makan apa? Macam nak rakyat nak makan apa kok? Haa. Macam kita tengok kaki lembu. Dahlah mulai kok. Mulai dah kita sekarang. Baiklah. Bila siap. Mulai dah kaki lembu ni. Tak dah. Haa. Siap tu. Dah mulai dah ni. Beli wakan ikan kau. Buat cukup tengok kau. Saya mahu lah lembu apa. Pah bini perung. Hadap kau ni. Pah juga tak ada. Pagi terik. Cari. Pah pesel pula dah. Kaki lembu nak kaki lembu. Jatuh. Loh. Kaki lembu kapung. Lembu luar tak boleh. Tino tak boleh. Pagi terik boleh. Pah bukan mudah tu. 108. Kerik main rebuh. Siap. Nak makan sebanyak ni, kebuh. Lepas tu buat sambal darat, masa-masa tu. Bini pun pagi terik buat. Bermasuk boleh ambil semula, cah, cicah, makan nyak-nyak. Tak kena lembu luar, kena lembu kapur. Lembu luar ni, daging tawas bang. Tak kena lembu tino apa, balas pula kat bini. Tak lembu jatah. Balah kogeng. Pah geno lembu jatuh dah. Lembu kapur dah. Geno tak sedap. Takut orang murah tak mana junuk pun. Gomong kogeng. Tak ada masa-masa. Tak ada masa. Dia kata, punah pun dia tak sehat. Lembu pun tak sehat tu. Dia tak khabar kata dia mulut tak sedap. Dia kata orang murah tak mana junuk. Orang murah tak mana junuk. Seluruh dia lalu lah. Okay. Tak ada apa-apa, tak ada geno eh. Orang tino boleh mulai. Orang betino tu, mulai lembu mulai. Mulai ayah mulai. Tak ada apa. Tak leher lagi mulai. Tak apa. Tapi sarang tak boleh mulai orang tino. Pasal? Dia takut mabuk darah. Itu dia ya. Takut sudah mulai, deng. Wah, dia sakit, mabuk darah. Bimbing tu ya. Tapi tak boleh mulai. Pasal hukum tak ada apa-apa. Itu noyak. Dia tak itu dah. Dia tak ngaku dah. Kata dia tua dah. Penyakit. Dia tak ngaku dah. Kata orang lagi. Tua-tua dah pun. Dia kata orang tu mula tak mana junuk. Tak ada apa-apa orang tak ada junuk. Bah lagi boleh orang tak ada junuk. Ada apa-apa bah. Kita berjunuk. Bah. Mulai ada orang bah. Ada apa-apa. Tapi syarat jangan pelet sejik.
jangan masuk sejik lah mai. Alah. Kena reke waya bel luar. Duk tanah. Tu ada tanah Allah. Wei okey, wei parung kita tengok mana ke. Bunyi suara. Ha. Geno panguh bel luar. Panah-panahlah. Eh. Nak tu lawa buatlah tu. Nak tu betul tu dah. Boleh boleh. Ada apa? So, nak royak kelebihan orang tua. Yang kedua pula. Sayyidina Ali kan kita dah dengar. Orang-orang kapal panggil Baginda Ali. Sayyidina Ali ni kok bekai tak ada tak ada. Bekai tak ada tak ada. Berani tak ada tak ada. Malah orang nak bunuh Nabi dah. Ingat tak orang dah baca Ma'lih Hijrah mai. Orang dah baca hijrah Nabi dah. Malah orang nak bunuh Nabi tu Jibril riwayat Muhammad malah ni orang nak bunuhmu. Bunuh mana? Bunuh takatin ni, takatin ni. Bunuh takatin ni lelaki selimut ni. Pukul 3 malam ni Jibril riwayat. Orang nikah habis sama mamamu. Mu kena lari tu baik. Pas mu kena cari sahabatmu pergi tidur takatinmu. Oh. Nabi pun assalamualaikum panggil semua sahabat. Hey, malam ni aku orang nak bunuh. Pukul 3 di nahari. Takatin ni dalam keselimut ni. Maka aku nak tanya siapa gati nak tidur takatiku malam ni gatiku. Saya nak Ali krup pakai tangan. Saya Rasulullah. Bakai. Saya Rasulullah. Saya nak mati. Rasulullah jangan mati, saya nak mati. Gati Rasulullah. Saya mati tak japing, tak mudarat. Rasulullah mati, masya-Allah. Saya nak mati. Lepas Nabi jawab kan? Tidurlah Ali. Insya-Allah kita pergi jumpa di Madinah. Tidur. Ya tidur bukan apa. Orang nak bunuh pukul 3. Tidur. Buat pukul 12. Saya gigak ni. Ya. Menyerah. 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 Mereka takut mati eh. Takut apa aku nak mati mana ni. Dia kata. Aku tak mati mana ni. Mereka tahu mana kata tak mati. Nabi kata pergi jumpa Madinah. Tak mati. Kalau mati ke jumpa oleh kubur. Oh. Pegangnya kau. Sahabat kau ni, benih sahabat ni. Dia pegang sungguh kalau Nabi kata. Tidur Ali, insyaAllah dia jumpa Madinah. Apa? Dia dengar kalau Nabi kata ni harap sungguh-sungguh. Tidur je dengar harap. Tidur, mari sungguh dikau. Pukul tiga mari. Dikau penuh. Tapi tak mati sungguh. Tak mati sungguh. Boleh kau penuh molat. Ha, hari ni kita cicir Nabi ni seti-seti seorang. Orang-orang, orang nak bunuh 300. Boleh seti seorang gitu. Pah. Ha, jadi satu nak kali tu. Jadi dah kasih mu. Panggil aja. Bo satu seorang tu eh. Tak jadi we bunuh gini tak sedap. Kena buka itu baik. Nampak suai bah sedap. Mana hidup dan mana mulut bah sedap. Tak sedap ni masalah kelimut ni. Buka prah tu baik. Kena kali. Tak bunuh. Lalu. Nawai tak mati ya. Sahabat Nabi. Percaya ke Nabi sampai situ. Hari itu Abu Hurairah. Nabi tu baik sejik. Dia tak cokoh. Di pintu sejik. Pada Nabi kata Abu Hurairah. Gini lagi ke rumah pakai apa-apa pagi ni lagi pergi lalu pergi siapa Nabi tanya Siti Aisyah ada ke nak makan ni hari ni makan ni ada hari ni ada Rasulullah apa ni orang hadiah susu semakuk banyak tuan semakuk lah susu pada Nabi kata Abu Hurairah mungkin teruk berhabis orang nak ngapak kera 70 orang pergi makan susu ni tak makan juga gitu. 70 susu makuk makan gena. Pas Nabi kata gena. InsyaAllah kita makan hak lebih-lebih. Harap juga. Padahal susu semakuk orang 70 ni. Tak kena makan ni. Pakai celuk janggup ni pada orang harap. Janggup banyak-banyak ni je. Tapi. Oh tak apa. Mari ikut habis 70. Abu Hurairah juga kek. Kalau apa. Peruh. 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 Buat kek. Pelana lagi susu.
Boleh makan juga. Nawayata Rasulullah ni, dia kecil sungguh. Tapi dia tak kecil banyak. Dia tak kecil banyak. Faedah banyak. Kita ni kecil banyak, faedah sikit. Itu cerita kita. Sayyidina Ali tak ni. Baikkan tak baikkan dia. Hari tu dia pergi jumpa orang Pino. Dia teriak. Oh, dia teriak. Dia cetak tak batu. Dia tanya, tiap apa, Mai? Teruk dah, amur gini. Bapa? Anak tak akan susu lah, lapar lah. Gino tak? Gino? Susu mah tumpah. Junyau susu, sepak batu tumpah. Pakai tadi, supah mana? Supah mana? Supah sini. Ah, tak apa. Dia kejeduk tanah. Cerung, susu naik mula pula. Batuk kan. Datuk tu pun, budak tu pun, tembak-tembak. Tak boleh. Minum. Baikkan. Nak wayak kata masa Allah beri susu ni kau, penting benar. Satu hari tu, Nabi pergi, kau darak. Orang panggil apa? Badui. Gi kau bukit. Gi kau bukit. Temu jalan-jalan-jalan bunyi suara assalamualaikum bunyi apa hai siapa ia ni ammo siapa hai tengok-tengok kejar tak cakap tak teriak belah-belah tak teriak geno kejar tu gini tiap apa ingat ke anak ammo anak kecil bapa anak marah dulu ya. Anak mau lapar juga lah tu. Pakai tak gepek eh. Amu kena sidin. Ya kena sidin. Rasulullah. Tolong mau kalian. Amu nyanyo ni. Amu anak lapar juga ni. Dia kata anak apa juga ni. Okay. Benatel tu. Hei Rasulullah gini eh. Hey. Itu. Rasulullah lepas amu. Amu nak gepek setak. Amu nak mari pula. Weh anak kenyih ya. Balak amu sakit pun tak apa. Weh anak senyih. Takut pun tak mari pun. Mari Rasulullah, mari. Tak apa, Rasulullah pecah. Pecah perumah dah. Ngepoh pun dah hungar, mak tu. Ada dua hari dah nak tahu siapa. Hungar perum ke. Wipat. Kenyir siap. Cokoh. Ya Rasulullah, ikat amur pula. Amur jadi dan wipat anak dia, ikat amur pula. Kalau amur tak mari, takut jadi bahang Rasulullah. Ikat Rasulullah, ikat. Jika siap Rasulullah esok nak lepas pula deh, mai lepas pula deh. Pak Nabi kata, tak boleh kira dah ni, karena demo ni tua ada dalam ni. Tua siapa? Tua sidin. Demo ni. Ya. Ha, insyaallah. Ni dah rubi ya, tak apa tak tengok. Tuwe ada mu ni, siapa? Neng. Tapi tak mau noyak. Kalau kita pergi ke kolej sungai, le bukit, temu ikan-ikan dah kena apa, tak boleh ambil weh tuwe ada. Ni curi apa yang dah kena tahu orang apa curi. Tuwe ada tu, hak jolok orang. Tak boleh tuwe ada tu. Tengok landak, tengok ikan dah kena. Tuwe ada tu weh jangan ambil. Nabi ada situ ni cakap, Nabi tak aku tak ada sulung buat cak-cak tuan adamu ni. Siapa? Orang tuan sidin. Dia setar tuan sidin. Pakai kain tak ni. Siu tui tu lagi. Oh, merah. Anu tuan je lagi dah. Hai, hayak. Rasulullah hayak dah. Ya. Salam. Eh? Bapak ni hayak. Ada apa? Ya. Pahnya oyak hai, nak oyak sikit tuan ni. Itu kerja ni anak leh ni. Kalau nak ambil dia, kena ambil dengan anak-anak nyanyo dengan anak. Nak nyanyo lah. Kalau mu tak mau ambil, mu lepas lah dia nyanyo. Ya anak kecil. Tuan dia pun lepas lah. Ada ambil lah. Anak kecil. Anak oyak kata, lepas tu hai. Ali sana, cerita Ali lagi. Baikkan setara Ali tu. Haa, kau nak main. Ya, 2 minit kata dia mari, 2 minit kata dia tak kata apa ni. Tak, so, apa nak kata? Ya.
Ya ya ya, paham. Oh, kedua apa? Ya ya. Nah, tak apalah kita. Kita kena kata. Tak kata kok, tak kata eh. Jiru main ekali ya mari. Nak wayak kita habis sana lah. Ani saat ni baikkan secara tubuh hal itu oleh bezuhu komak zuhu dia tak ada nak pergi mengarik-mengarik Nabi tim sejik tu komak siadah bez siadah dia pun hungga tak ada hungga bagi siapa tengah jalan semua tak boleh tua. Orang tua duduk jalan, tak pergi sejik. Dia tengok orang tua tu tak lakuk. Turuk punggung orang tua. Datuk tu pun lila. Lambat jalan. Tengok siapa ahli kata gini. Nabi semaya sudah dah ni, lama dah ni. Bertengah je dah ni, di mana Datuk ni. Gino Datuk ni lama sangat. Tak lakuk juga. Melionya kau orang tua Ali. Ya ambil rakyat tu tak naik sikit. Datuk tu pun lalu depan sejik eh. Lalu lepas. Perak tak nak masuk sejik dah. La ilaha illallah. Kamu nak masuk maya sejik. Apalah asal ni sana. Tengok-tengok iblis bukan orang dah. Allah kena lagu. Masuk di sejik. Masuk di sejik Nabi dia cokoh dia rokok nanti dia. Tengah sejik Nabi dia nanti dia. Oh, tak ada bakit-bakit. Dia masuk ke siapa? Allahu Akbar. Terberokok. Terberokok. Bos sudah mayat. Nak wayak dan nak tanya Rasulullah. Gena rokok lama sangat. Dia nak timung lah. Gena dia nak timo. Aku tahu kata muda harmat kat orang tua. Aku nanti lah. Oh, tu dia nak orang tua ni harmat. Ni kalau kita ni orang hormat lakuk ni. Orang pemikir orang pagi. Orang terhormat dalam kampung orang tua ni lah. Berlaku dah hari ni. Dua kali Nabi rokok panjang. Hari tu hak nanti Sayyidina Ali. Karena Ali nak. Nak hormat ke orang tua. Sekali lagi tu. Abu Bakar. Abu Bakar ni. Bok ke dia ni. Orang gajah jemaah dengan Nabi tak beradu-adu. Hari tu Nabi terkebir. Abu Bakar tak mari. Tak mari. Nabi baca petihah. Abu Bakar tak mari. Nabi rokok. Tak mari. Rokok tak nak rokok lagi dia. Bawa lagi Abu Bakar. Tak suka lagi. Nak orang kata dia ni orang buah ismaya jemaah. Nanti. Kena lagi Abu Bakar ini kena-kena pun. Nanti ini cakap. Nabi nanti. Abu Bakar hongkak kadu-kadu-kadu mari. Masuk sejik. Pah. Tengok Nabi dia cakap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah tu. Mujo Nabi nanti dia. Tak kena tambah rekaat. Alhamdulillah. Bermula Jibra'il di tepi Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Jibra'il kata. Dia jawab hak Abu Bakar tu. Nabi dah mayan. Nabi pun, dia kata. Kalau kita mayan rokok lama dia bangun, kena kata sami Allah apa? Sami Allah kata ada Abu Bakar, ada Jibril kata sami Allah. Dia pun, sami Allahu liman hamidah. Sudah mayan siap? Jibril, Nabi tanya. Kita mayan ni, dia kita nasi lama oleh rokok tu. Kita bakit kata sami Allah Ada Kata Allah betul, bukan sami Allah. Bagaimana Jibril ajar sami Allah? Bukit ajar mong, apa dia jawab Abu Bakar ni? Oh, kamu ajar kita. Kalau kita alih mula deh. Allah mula, tak salah. Meliau ke Abu Bakar, pakai sami Allah apabila lah. Itu sami Allah apabila kita hari ni. Itu tu. Kalau Allah melakukan, Allah, Allah, Allah. Sejitu, sami Allah. Gino boleh sami Allah. Kalau Allah melakukan, rokok, nak turun Allah. Nak dua sujud Allah, semua Allah, nak sembahyang Allah, tapi nak bakit pada rokok, sami Allah. Pasal apa? Pasal melio kepada Abu Bakar. Tu ya cerita dia. Melio ke Abu Bakar. Karena Abu Bakar, alhamdulillah, waktu dia masuk ni, Nabi tak ada bangun. Ah, patut kau.
Tuhan asal, asal sama Allah. Patutnya boleh kepok kita lah ni enggak? Ada sore tu tak kata sama Allah, kata Rabbanah lalu ada. Aduh, macam-macam lah. Ti'imi ya, sami Allahu liman hamidah Rabbana. Tak kata sami Allah, ada. Ada kata sami Allah berlaku, ti'imi ma'amu habis. Tu macam-macam lah. Turuk mazhab Hanafi, kata Rabbana saja, sami Allah tak kena kata. Hanafi ya tu. Turuk Syafi'i, kata habis, sami Allah Rabbana tu, kata habis. Ti'imi, semai sore, ma'amu, semua kata. Sami Allah Rabbana, kata habis. Terkilah lah. Macam-macam lah. Nauyak kata, melionya orang tua, siapa Nabi, dia nanti. Tak ada rok, tak ada bakit-bakit. So, hari ni kalau gitu gak, orang tua hari ni, mujur lah. Kita boleh mari dengar. Amun nauyak sepatah-patah sikit-sikit. Sepatah kata je. Gak tadi orang tua tadi eh, hak mari mah kita tadi eh. Hak sakit lutut dah. Takut benar lah dia kiamat. Pas bini dia kata gini, okay, bini dia. Eh, bapa, amo tak apa lutut. Ha, ya tengok tak support dah bagi bini. Amo lutut tak apa kena alih ke tak alih. Tai, sampai tu Tuhan kata gini. Kalau mu tak takut kiamat, mu dengar hak ni pula. Al-Qari'atu mal-Qari'ah pula. Qari'ah ni orang kena alih takut benar. Takut benar-benar. Baik mana Qari'ah? Qari'ah macam mana? Kita duduk tidur di rumah kita. Dengan anak, dengan bini, dengan laki lah tidur di rumah. Tengah-tengah duduk di negara. Hei, tak ada bunyi perkara. Suara mutu duduk, suara lipa, batuk, rokok, tak ada bau. Tak ada apa. Nata-nata, hei. Ni ambil kayu katak pintu kita nak tidur. Kum. Kita tak tahu ke mana kita nak tidur. Bangun juga ikut deh petak. Deh anak petak anak, deh bajak petak bajak. Ya tak tahu apa. Ning pun Qari'ah hak sebut dalam Quran pun lah tu juga. Ni kita. Duk dia. Hujan pedak. Lita pedak. Buruh pedak. Kapan-kapan dung lagi. Itulah Qari'ah ni. Tak ada wayak. Bukan senami. Senami wayak Indonesia, Filipin, Krabi, Pangah, Phuket. Ni tak. Kabar-kabar kerap kali gue. Jadi gitulah ni. Duk dia angin podok, ribuk podok, hujan podok, boh podok. Kabar-kabar gum. Right? Ada apa pun kelihat tu lah. Sampai tu ama nak minta kalau boleh lah kita leduk lah mana. Umur banyak mana tak kira. Kerja apa tak kira. Umur banyak mana, kerja apa, duduk mana, jadi apa tak kira. Kalau boleh nak minta lah. We jabi amalai duduk tekak semua kalau boleh. Bak jabi amalai semua. Tak tekak semua jabi amalai. Jalan. Jumpa bekal yang boleh berkelip ke akhirat. Boleh jabi. Jalan. Kau boleh hotel semua lah. Boh, jabe. Takut gung pun tak ada buat apa. Klik saja. Peri tak ada. Tengah pun ada Allah. Habis tu nak minta kalau motong. Okey, kau ni motong belakang ni. Motong belakang. Motong pun jadi fedah pun nak minta. Nak minta lah motong pun jadi fedah. Pun jadi ibadat lah motong. Nak genuh lah motong pun jadi ibadat. Kau pandai tak lagi? Pandai tak motong jadi ibadat? Pandai tak? Buat kena? Allah. Hey. Sungguh-sungguh pun motong ni tak kena niat apa. Dah jadi ibadat dah kau tu. Kau tu boleh pandai lah rakyat weh. Amor mari nara saat ni pakai tayar pak nak kereta. Bagaimana sekerak kita motong tu buat tayar tu. Dan niat gitu leh. Bukan mari sini saja. Orang ngaji Toso, orang ngaji Pomen, orang ngaji Spanyol. Berapa ribu tayar tak sampai kena cerita dia. Jual pun tak apa, dia tak motor, jual macam mana? Boleh follow.
fah kalu nu boleh pada lagi bagi tu. Ha. Tujuan royak ni nak uwi terima kasih Tuhan, Tuhan uwi kita getah maha. Getahlah getah maha tak maha pun laku. Nampak ni tu. Hei. Tiap kali nak potong. Mengatakan-potong laku lagi ni. Ada lagi seli-seli ni. Pit-pit rumah dia. Tiap kali nak potong kan. Bismillah. Baca. Baca. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim bahala. Tak ada pun. Bismillah. Kat tu dia. Takut-takut tak ada sangat. Potong. Potong. Kerah-kerah-kerah-kerah. Sudah. Start. Susu lilih cikgu. Tunggu lah cawe. Alhamdulillah. Gi. Sepahau tu boleh bismillah so, boleh alhamdulillah. Nah, nak paham. 1000 paham kita potong. 1000 kali bismillah, 1000 kali alhamdulillah. Lu. Tuhanlah punya tahu. Tulah hamba dia sungguh. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Padahal boleh-boleh, tak kata apa, tak apalah. Bismillah alhamdulillah. Bismillah alhamdulillah. Buat juga awak gitu kali. Sudah potong siap. Gi ngakik. Jual susu. Jual sekerak. Boleh 3,000. Ambil duit ke sekerak 3,000 tu. Cium, cium. Cium. Ambil duit tu cium. Cium. Pak. Sudah cium pak. Pak kata kena. Duit. Duit. 3,000 kot dari tangan. Duit. Mung ni duit. Kalau aku guna mung kot jalan molek, jalan tu kena, jalan tu reda, aku boleh tupai mung sampai akhirat. Kalau aku guna mung tak molek, wak tak kena, mung juga wak aku nyanyi akhirat esok. Bawa tak kacau. Tiap kali jiwa getah. Ha. Itulah baru tu yang kata, la ing sakartum la azidannaku. Kalau mung wak peset tu, aku nak tamuh apabila mung. Besok kena baca bismillah. Dok. Besok baca alhamdulillah. Dok. Besok siu duit. Dok. Tak kena sampai tak boleh motong. Motong rumah tak lama. Ya, sebab tak kena. Tak ada siu duit, siu tangi. Oh, busuk. Ah, lagi no busuk enggak bagi ni. Kena kat mana no busuk ni? Nah. Sungguh, kadang-kadang kita tengok hei. Berdikir boleh motong. Berdikir, pada berdi juga pupung-pupung berdi. Bukan la ilaha illallah, berdikir. Hak muda-muda tu, hak tua-tua tak lah, gadi-gadi tak berdikir. Tapi tak bismillah juga, tepuh umbi ya. Alah, hak ni kat dua cawe tu, hebat, tu baik. Kata gitu ya, tak bismillah juga. Tak apa lagi berdikir, nak ayak weh. Ada sol lagi yang teruk benar. Tak maya subuh. Loh. Ada maya subuh. Pukul dua tu baik dah. Kita kapak dah hitam. Motor. Laki bini. Loh. Tuhai lah tahu. Kalau siapa pergi motor. Siapa tak maya subuh. Minta itu baik batah ya. Perlu. Nak utuh. Siapa bukit. Langit tak pala dah. Nak minta Tuhai. Minta juga Tuhan. Wei kita buat tu hujan batu tak pala dia. Gitu. Tuhan nak dia. Jalan tu nak minta Tuhan. Kita nak buka perut, wei jatuh lah tu. Jadi dia. Di siapa bukit batu dah bukit. Kita nak golek tak pala dia. Ucap. Duk dia. Lama. Bodoh tak minta, tak minta, tak minta. Bukit jawab kena. Tuhan jawab kena. Lau kalak tumuhum la rahim tumuhum. Allah bukit langit gaduh temu ni. Aku saja manusia aku buat saya kata. Aku saja. Mu tak nak buat, aku buat tu nama tu. Hak semaya tak semaya aku buat aku saja. Tu jawab gitu. Mu tak nak buat apa? Tak ada tipu sikit. Nak tu hujan batu lalu. Tempat kita, kita ingat tak kita? Kalau kita pergi mahu gaya, cucu gaya buah teh. Ay, dia nak kutih pasal ay, ay, aku kutih pada ni. Gaya cucu gaya, weh. Ay, 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 aku suka. Kalau cucu gaya, gaya nampak. Cucu dia, siung, ya buah pun. Tak kutih.
Takutnya tu yo. Yo masa tu kan ni. Ni tu hai buah. Kita mungkin. Orang dah tak ada buah boleh. Ha. Nak royak cerita kelebihan orang tua. Nah, hari ni kena dah, kena dah. Insya-Allah. Nak boleh kita we ada ceramah, we ada mengajar. Ambo nak berhenti setelah 5 minit. Nak tanya apa boleh? Berhenti nak minum ais tak? Maida. Kalau ada yang nak tanya apa, insya-Allah boleh. Tanya. Dah siapa dia nak tanya. Ha, boleh dah. Kita hello mai. Hello kita ingin apa kita nak buat ni. Ada pun dia mau kita tanya apa dia mau ya di lingkung kita nak tanya apa. Dia mau malu nak kecek. Ha, banyak juga anak perlu yang ini ni. Mabo mau kita apa umur kita dah ni. Ha, ada apa ha masalah apa? Ya. Ya. Ah itu, saya kau tanya tu. Tanya apa? Eh, kita yang tiada. Siapa? Tiada. Nak tanya masalah ke deh? Kita terlupa ni nak ambil semayan, tapi minyak dah di rumah tujuh tangga nak ambil semayan tu boleh tak leh? Kau kata enggak leh? Mula, kau duduk dia. Gila. Tujuh tangga tu nak ambil semayan. Pasal pada kolam tu terlupa. Boleh tak ke tak sah? Lepas meh maya? Lepas niat. Oh. Lepas kita niat, kita niat dan niat dan niat maya. Pas kerja ni, tak ada baca, tak ada niat dah. Boleh tak boleh? Kita betul-betul dah turun pada rumah tu. Lagi kalau nak meh maya. Dah. Tak tertinggi siapa dia tu? Ni basuh muka saja ada niat dah. Dah. Lah mano? Buku terlupa dia pun jawab mudah weh. Buku terlupa ni. Noyak so. Noyak baru dia terlupa ni. Loh. Ada orang ni dia terlupa. Dia naik sikar nak kelas hotel. Naik sikar kelas hotel. Sapa tengah jalan dia kata kena. Ay nak berok weh. Dia so. Dia cok sikar tak patah lah. Dia turun ke berok. Di perak aja nak, ya sama tahu kan lagi dah gini kok ada apa dicarok tu, ya selit bajak, ya ambil bajak, satu di umi ketok, hop, di perak. Sudah perak siap betul kok ni, mari naik lah, bajak siapa, ya terlupa dah kata bajak ya. Lo, bajak siapa wey, tinggal, ni. Pahlah bajak tu, ya terlupa. Lepas tu dah selik bajak siap nari siap. Hah, bersikap siapa? Plot dah. Lau, haa, bersikap tu. Lupa dah. Ni pun betul dah ni. Nangor lek-lek dah. Nangor meh-maya, pas lupa. Lupa ni yang ada, lagi lupa. Jadi, ambil es maya ni pun, pertamanya, kena niat. Kena niat ambil maya. Rukung fardu wudu Tak itu aneka satu kena niat. Kena niat. Kita ambil air maya ke orang mati ke kena niat. Kita mani mayat ke? Kita mani mayat tu ke? Biar kita nak ambil maya ke dia tu lah. Nawaitul wudu ilahu. Saja aku maka hadah bagi mayat. Jadi noyak kata air semaya kita ambil dia kita mani mayat tu wajib kena niat. Mani mayat tak kena niat, mani tak kena niat. Cucu saja tak apa dah. Cucu saja tak apa dah. Tak kena niat dah. Niat ni kena niat. Air semaya kena niat. Mani tak kena niat.
Asma je ambil bila? Orang mati. Tosoh we tak memanilah. Tosoh tak kena dengan syarat dia. Bukan kerja tak imam. Mani maya. Ambil asma je sudah. Bukan kerja tak mandi. Mani maya. Kerja anak cucu. Hak tu lepas masuk depa. Masuk le sunat mani maya. Tunak mani maya, bawa ambil esmaya dulu ke maya. Lepas tu bawa mali. Kalau mali sudah, lepas tu ambil esmaya. Kalau ni, tak ada sunak. Tak ada sunak. Mali habis licin je ratuh habis maya tu. Sudah mali siap, dekat nak kafe, ambil esmaya. Pergi ke maya. Kalau ni, tak ada sunak. Kalau ni sahaja je, tak ada sunak. Ada pun hak ambil esmaya ke mayak belum nak mandi tu, hak tu masuk dah sunat mandi. Faedah. Hak tu ada faedah, hak ni tak ada faedah. Ya. Pas tepuh dengan apa dia tu kena? Oh, kita tahu dah nak tanya. Dia mahu tepuh mulut pas kita tahu dah nak tanya apa. Terang tak terang? Kacik patah je. Dia mahu akit tangih pun kita tahu dah nak tanya apa. Demo tak sedap gaduh dengan hak mati tu, tepuh tak tepuh pun dia mati dah. Tak ada tak kelih dah dia. Kita hidup dia. Sampai kalau lelaki mati, pas bini siung, bini jatuh mayat lelaki tak atas dah. Dia mati dah, tak ada muka lah dah. Tubik apa kok punggung pun tak kena ambil mayat mula dah, basuh-basuh pun dah. Kita ditepuh kemaluan dia pun, tak jatuh dah dia, kita je jatuh mayat. Bini ki kucuk laki pun serupa juga lah. Laki tak atuh dah mayat, bini yang jatuh. Yang mati dah. Nak kira apa orang mati. Kira orang hidup. Eh? Hmm. Nak buat banyak ke ino lah tu. Tak apa. Ha, jatuh eh semaya tu. Dia dia kata ha, jatuh ambo ni. Ambo jatuh lah mayat, jatuh apa lagi dia mati dah. Nak sembah mayat mula tak sembah. Dia mati dah dia. Gitu. Ah, ada soalan lagi ni mesti noh aku tu. Oh, masuk tak ambo dah. Ya. Ha, okey. 10 minit, 5 minit. Jadi takak. Ah. Malah kok. Ah, ini sudah ada. Ah, tadi mau tanya bu. Mani mayat kan kalau tak balik tak boleh ke? Kalau balik kau tu balik kau ni. Oh. Ha, dah tak. Orang Tino ni kita minta jadi seperti Sufiyah. Sufiyah ni orang mula-mula mani anak Nabi, Zainab. Tapi kita doa orang Tino hok mani mayat ni jadi masuk dalam Sufiyah. Ya orang Tino hok mula-mula mani anak Nabi, Zainab mati tu nama Safiyah tu lah binti Jatin. Orang Jatin pak orang sat ni. Orang Jatin kalau mati manilah sekadar dapat orang. Tiruk Rasulullah. Ibnu Abbas, Usamah, Sayyidina Ali, Fudil, pak orang ni ya mani Rasulullah. Tak balik tak leh ke. Jadi orang moh kita ni dia kalau tak riba tak alih. Jadi gitu kan. Jadi prak feni watanatam. Bukan amal ibadat tu.
tak riba napa hina lah. Padahal Rasulullah tak ada riba ni. Rasulullah tu eh. Rasulullah tu kalau menjamin hati praka. Nabi mati tu weh. Siapa nak naik riba dia mari. Tak baca puluh ribu kita naik perak ni. Nak riba Rasulullah. Tapi empat orang ya mana ya. Tak ada riba ni. Dia tak ada riba tak kena balik ya. Nah, dia riba tu kena balik takut tak rata. Sudah ambil mayat siap. Sudah ambil mayat siap. Cuci siap, suruh basuh kepala saja kat ni. Kepala sutih ya, terus basuh kepala ni. Wirato cuci siap, ngak air sabung tak apa, ngak air darah tak apa. Pilihlah dua tunah mana. Dia darah, dia sabung. Dua-dua tak salah. Lepas tu, cucu dia kata lihat kan ni. Sebelah. Peru, belah tubuh ni. Habis. Lepas tu ni. Peru, lepas tu ni. Takut tak kata gitu. Tu cara cucunya. Lepas tu baru ambil air saja tu. Ambil kepala, sampai tubuh. Habis. Oh. Tak mali lagi tu. Lepas tu ambil kapur barus tu lah orang panggil mali. Ambil kepala, sampai tubuh. Habis kata tu. Tiga kali buat sekali. Waktu dia panggil air semilai. Samkau. Tiga kali jadi semilai. Kalau kata air semilai, dia air semilai atas dada. Ha, tu dia air semilai. Kek tak pandang nak panggil, baik mana air semilai. Tiga kali, bagus dengan tiga. Tiga-tiga, semilai. Nah, lagu tu kena. Bukan masalah dia rata. Maka masalah balik. Masalah aku tak rata. Dia rata apa? Dia tak rata, kena balik eh. Sampai tak diri sini, cetak, tak kena balik dah. Cucu keliling. Nah, cucu keliling. Orang tua, orang budak tak apa. Budak heluh, budak tina mati heluh. Jatai wak pun tak apa. Budak jatai mati heluh, tina wak pun tak apa. Ha heluh tak apa. Bini, laki wak tak apa. Laki bini wak pun tak apa. Saya nak alih besok besar ke bini dia. Kalau abang mati, adik dia mani dia. Kalau abang mati, adik mali. Kalau adik mati, abang mali. Tapi hakikat bukan ali, orang lain mali. Nawai kata boleh. Laki bini mali. Laki bini tu, hak sungguhnya mali. Geno boleh sarok, tak boleh masuk banyak punya mali. Takut tengok benda-benda hak tak boleh. Orang lama masuk, oh, mali. Dia ni sabit, bini mati pun, si lalak. Uno, paham. Ada. Tamah rulon ni. Amo pergi Malaysia Kuala Lumpur ni. Kecek dengan orang masjid Kuala Lumpur, masjid besar. Haman imanya ya terbaboi. Lonin tak sampai masuk banyak sungguhlah. Tiga Rasulullah kena. Gino eh. Pelak-pelak benar hak lo ni. Budak-budak wairun pelak benar. Dia apa? Dia bergetar di gua tu. Dia getar. Dia cucuk pah getar. Ada ke tempat tu. Tempat tu dah. Pah dia cucuk. Dia ingat kata dia kali dia mati sakit apa. Dia pecah pun mati kejut lah. Balik mutu. Balik kereta. Dia pecah lah. Tu go. Dia pakai tengok habis. Bunyi kering. Kering getar. Nyembuh. Lepas tu dia pakai tutup pun. Bagai tak molek. Lepas tu senyap. Orang nak mani ni kena orang amanah benar. Takutnya kecek. Nah, takutnya kecek. Boleh lah. Tina jatuh. Lepas kalau orang tua pun tak apa. Kalau orang tua mati. Orang tina. Orang tina tak ada. Kapur ni. Jatuh saja. Nak gino ni. Orang jatuh mati di kapur ni. Kapur ni tina saja. Jatuh tak ada. Buat gino ni. Tak kena mani. Pak. Tayamung. Itu boleh. Okey, jatuh boleh tayamung ke tino tu. Tayamung ke mali tak leh ngak. Tayamung sudah. Muka ngak tiku. Taruh ngak gitu. Pasal ayo tak ada orang jatuh, tak ada orang tino. Ya. Habis eh, habis masa dah. Insya-Allah mula pula. Mula dah. Karena Najuk nak bagi apa lagi ni. Kita sudah. Kita bagi kita nebeng lagi hari ni pun. Kita nak nebeng dia. Kata kau ni tu je nebeng.
kamar dia. Tanya pun pada lah. Jadi tu baik peradin nak peradin tinggi ini tanya. Pada lain pun tak apa. Muka lain pun tak apa. Muka lain pun tak apa. Tanya insyaAllah apa kena mula lah. InsyaAllah hari ni amba boleh jumpa klik semula ngapok kita kapung Cokepo, kapung Kelubi, kapung Pulau Mong, kapung Pulau Kapah. Nah, mula. Maka hari ni ada silap salah amba kecek lebih kurang sejam setengah. Tadi pukul 9:30, ni pukul 11. Meminta maaf lah. Nak kecek tak mungkin lagi pun kerana ada ada kerongkan banyak lagi. Tak ada nak royak jale. Oh botol wak jale tu geno jadi ugamo. Tak ada nak royak semula-semula. Eh? Oh botol wak jale. Ugamo macam mana? Tujuh mana jadi ugamo? Wak peli. Tujuh mana jadi ugamo? InsyaAllah kita royak mula deh. Maka hari ini salah silap lebih kurang sikit banyak. Minta maaf lah. Maka akhirnya dan saya berdoa lah kepada Nayuk Ongkan Borihan, Rong Nayuk, semua kaki tangan yang duduk di Oboto ni supaya selamat, maju, bahagia. Bahagia selamat, maju, bahagia selama-lama. Dan insya Allah selama fok-fok Borihan di Oboto ni ni, Pak Tahau ni, nak minta wo jadi faedah, wo jadi bekal untuk klik hidup di akhirat. Tak ada wo jadi sia-sia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultani. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannah ma'al abrad ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد